Halo semua, nama gue Rehan. Jadi di video kali ini gue bakalan ngelanjutin lagi game Rush Memory Survival ya. Jadi sekarang adalah video kedua gue dari game ini. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, linknya bakalan gue taruh di deskripsi video. Di video kali ini gue bakalan ke pulau kedua ya kayaknya. Semoga aja bisa, soalnya itu pulau kedua itu menurut gue susah banget. Gue main game ini cuman mentok sampai pulau kedua ya. Oke, kita langsung aja play game ini ya. Oke, mati lagi layar HP gue, kita play. Oke, sekarang gue bakalan bikin raft ini nih yang menurut gue susah. Oke, kita bakalan bikin kayak gini, dua. Itu udah cukup ya. Sekarang kita nyari pohon ya. Nyari pohon. Oke, gue bakalan bikin weapon. Ah, nggak apa-apa lah. Kita oke, sorry banget ini udah malam ya, gua AFK tadi. Kita lanjut. Ini udah cukup ya. Kayaknya gua bakalan tidur dulu deh. Soalnya ini malam banget, enggak begitu kelihatan ya. Nah, kita makan dulu ya. Tinggal 6 daging gua kita cari master 277, berarti daerah situ ya. Oke, 200 kita. Nah, buat kalian yang pengen tahu koordinat, itu ada di pojok bawah ya itu. Nah, ini ada kelinci, lumayan lah, kita ambil dulu. Oh ya, by the way, gue ini nggak ada ini. Gue bikin ini ya, bikin, tunggu dulu deh. Gue tadi bikin knife, soalnya itu biar gampang aja gitu, soalnya di pulau selanjutnya itu susah kalau make tangan ya ngancurinnya. Oke, gue kayaknya bakalan bikin perahu di sini ya, soalnya ini ada bulan gitu, terang banget. Tidak ada sini, kita bikin perahu ya. Ya, kurang 4 kan. Iya, yeah, kita kekurangan daun, rumput ya, grass. Sampai 4 ya. Tadi ada satu kayaknya. Jadi butuh satu lagi ya. Nah, tadi ada bunga, gua ambil aja. Soalnya itu berguna banget buat kalian nanti bikin ini apa tuh? Bendek. Perban. Oke, gue bakalan bikin perahu ya. Udah cukup ya ininya. Udah cukup daunnya dan ya. Kok merah sih? Nah, ini deh. Kita naik aja ya. Kita udah hari keempat. Oke, kita akan nyari tadi 200 ya, 200. Keliling-keliling aja. Kayak gini nanti bakalan kelihatan ya ininya. Ngerender cangnya. Bakalan kelihatan lautnya di sebelah mana. Masih pagi banget, 500 kok.
Nah, oke, sekarang gue udah nyampe ke pulau kedua ya. Jadi di sebelah sono ya, pulau sebelumnya, pulau yang pertama kita bakal turun ya. Kayaknya sekarang oke, ada pesan dari Mikel. Kayak gue nggak tahu ini apaan. Kayaknya gue bakalan keliling-keliling dulu pulau ini dulu. Dan ya di atas ini ada baru ya ini. Nah, ini kalian bisa upgrade skill kalian, kayak dari darah kalian itu bisa kalian tambahin di sini ya. Oke, kayaknya gue bakalan upgrade tas gue aja, soalnya biar muat banyak gitu. Sama oke, masih oh oke, kita disuruh nunggu ini dulu ya, disuruh upgrade tas. Oke, kayaknya gue bakalan keliling-keliling dulu. Oke, depan gue itu ada batu warna merah ya, merah. Dan ya di sana ada hewan baru ya, ini kucing. Kalian hati-hati jangan deketin, soalnya itu bisa diserang ya kalau deketin. Sama laba-laba ya, ini laba-laba. Oke. Gua lanjutin lagi ya. Tadi sampai mana? Oh, laba-laba. Kayaknya gua bakalan tetap di sini dulu, ini udah mau malam ya. Enggak jadi. Gue bakalan bikin gila. Oke, gue bakalan nyari tunggu dulu, gue coba nyari ini di sini, nyari barang ya. Oke, kita dapat ini, gue ambilin aja, lumayan ya. Kita bakalan ambilin ini ya, pohon, soalnya buat bikin bon campfire gitu. Mau bikin bon campfire, soalnya ini suhunya udah dingin ya kalau malam. Ini lagi nurun. Oke, kita taruh sini aja ya. Ke kayu dan saya tunggu dulu, kita akan cari ini. Oke, karena nggak ada barang yang pengen dimasuk jadinya ya, ya udah. Gue bakal makan dulu, nyari kayu lagi ya buat ngebikin. Tunggu, gue bakalan pakai ini ya, ini berguna banget buat nerangin. Takutnya ada kayak hewan yang nyerang gitu, kayak laba-laba, soalnya itu kagak kelihatan. Nah, ini dia, ini laba-laba ya. Oke, dapat satu doang ya. Dagingnya mahal banget. Oke, kita taruh ranting pohon. Kita masak ya, kita makan dulu. Oke, kayaknya gue bakalan tidur ya. Gua bakalan tidur. Kurang tadi 6. Kurang 2 lagi ya pohonnya. Kayaknya ini bakalan cukup ya kalau gua nebang pohon kelapa ini. Kayak 2 lagi. Udah cukup. Kita bakalan bikin wooden. Oh, batunya, Pak. Kurang batu, gila. Oke, gua kepo banget sama endingnya itu bakalan kayak gimana. Ini ada kucing ya. Ini sini hati-hati, kalian takut salah ini ya. Soalnya ini batunya ada 3 ya. Yang pertama itu batu biasa kayak gini, sama coal. Gua enggak tahu isi itu fungsinya. Ya bego, dikejar gua. Fungsinya buat apa? Sama iron ya, iron. Jadi kalian bisa bikin senjata dari
besi, kayak gue dikejar kucing. Oke, ini apanya ya? Oke, oh ini kelinci. Oke, gue bakalan bikin di sini. Oke, udah cukup ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sampingan ya. Kita bakalan tidur dulu. Dan ya, sekarang udah pagi ya. Gue bakalan keliling-keliling dulu ya ininya, sambil nyari makanan. Nah, kayaknya kalau di sini gue bakalan ngambil-ngambilin kelinci aja deh. Tapi butuh juga sih ini bunuh kucing, soalnya itu ngambil kulitnya. Kalian bukan cuma bisa dapat ini ya, bisa dapat kulit nanti dijadiin tali ya buat ngebikin senjata dari besi. Oke, kayak gini doang, lumayan lebar ya pulaunya. Luas banget. Ya bego. Untung aja. Oke. Ya ya. Oke, udah kayak gini doang ya. Gue bingung banget mau ngapain. Kita pakai, kayaknya udah deh, cuman sampai segini aja dulu ya video kita kali ini. Wah, oke, hujan ya di sini, ada hujan ternyata. Sampai sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian ada saran atau kritikan, kalian bisa komen di bawah ya. Untuk link downloadnya kalian langsung aja ke Play Store ya. Rush Memory yang gue mainin ini yang berbayar ya, yang VIP. Gue nggak tahu bedanya yang VIP sama yang biasa itu apaan. Oke, nama gue Rehan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.